Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2023, adalah tenggat waktu pertama yang ditetapkan oleh keluarga Glazer bagi calon pembeli untuk mengajukan proposal pembelian Manchester United, Presiden Paris Saint-Germain, PSG, Nasser Al-Helaifi, yang juga memimpin Qatar Sports Investment. Xi adalah salah satu pembeli potensial klub yang bermarkas Old Trafford itu. Seperti dilansir AS pada Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Organisasi yang dipimpin Al-Helaifi adalah milik pemerintah Qatar dan bertanggung jawab atas investasi olahraga. Usai Piala Dunia 2022, target Qatar adalah mencari peluang baru di Liga Inggris. Nama Tottenham Hotspur sebelumnya disebut dan selama beberapa minggu terakhir opsi untuk membeli Mu berpeluang menjadi kenyataan. Masalahnya adalah peraturan UEFA melarang dua tim dari pemilik yang sama bermain di kompetisi yang sama. Sehingga XI akan membuat PSG dan MU tidak mungkin bermain satu sama lain jika mereka memiliki keduanya Satu-satunya cara adalah dengan satu klub bermain di Liga Champions dan yang lainnya di Liga Europa atau Liga Konferensi Eropa Tetapi itu tetap tidak realistis Qatar tertarik pada Manchester United solusi untuk masalah ini sedang dicari Salah satunya adalah XI tidak membeli seluruh klub Tetapi sebagian, cara lainnya adalah agar XI mengambil saham ini sudah dilakukan baru-baru ini dengan mengakuisisi 20% kepemilikan Sporting Braga di Portugal. Ada juga opsi KIA, Otoritas Investasi Qatar, yang melakukan penawaran. Secara teori, ini adalah entitas yang berbeda dengan XI, meskipun anggota tertinggi dan pemimpin dalam keduanya adalah orang yang sama yaitu Emir Qatar. Investor swasta dari keluarga kerajaan Qatar sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran. Dalam hal ini, Al-Helaifi tidak akan ada hubungannya dengan itu. Sir Jim Ratcliffe, pemilik INEOS, adalah kandidat lain untuk membeli klub terkenal tersebut, meskipun sebagian harus dibiayai oleh bank dan itu tidak disukai oleh pendukung klub. Alternatif lain yang juga muncul adalah dana Amerika Serikat dan itu akan melibatkan Arab Saudi. Keluarga Glazer disebut telah memasang harga awal lebih dari 6 miliar euro atau sekitar 97,85 triliun rupiah. Jumlah yang dianggap sangat tinggi oleh pembeli, termasuk Qatar, menurut mereka, harga pasar akan jauh di bawah itu, sekitar 4 miliar euro atau sekitar 65,2 triliun rupiah.